Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat bakwan goreng ala bahan-bahan yang ala kadarnya. Jadi di sini ada 3 batang daun bawang. Terus sini ada 3 buah juga wortel. Sini ada 3 buah bawang merah yang sudah diulek, setengah kilo terigu ataupun terigu, dan seperempat kol yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada kaldu ayam, rasa dagingnya terserah, mau daging mau masako, rasa ayam kah atau rasa daging terserah aja. Dan ini ada merica bubuk 1 bungkus ya. Terus ada air 3 gelas. Nah, di sini kita akan campur semua bahan-bahannya. Jadi terserah mau kasih turun lada aku semuanya atau setengah aja, tergantung dari selera masing-masing. Terus untuk penyedap rasanya ada 1 bungkus diturunkan semua. Yang kita aduk dulu sampai merata. Jadi bagi yang orang yang malas makan sayur ya bisa bikin ini. Nah, ini ada bermacam sayurnya juga. Kemudian kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit ya. Dan diaduk lagi sampai rata. Bakal lagi airnya.
aduk terus sampai merata dia punya terigu yang di bawah masih kering, belum basah. Ya, jangan terlalu encer, pas-pas seperti ini aja. Nah, kemudian kita tinggal goreng. Di sini kita panaskan minyaknya, sambil menunggu panas kita aduk-aduk kembali agar tambah rata. Kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas beberapa menit. Kita aduk-aduk lagi, soalnya di bawahnya masih banyak yang tidak rata. Kita turunkan bakwannya untuk digoreng. Jadi di sini saya pakai takaran sendok aja ya. Kalau mau lebih besar lagi ya pakai sendok makan yang paling besar. Untuk mau jadi makanan untuk keluarga bisa, untuk dijual juga bisa. Tapi kalau mau dijual ya pakai cetakan yang bagus-bagus ya.
Kayaknya untuk dimakan aja untuk di kapal, guys. Jadi saya kerja di kapal ini, tapi saya suka masak-masak juga ya. Karena saya video untuk bagi-bagi pengalaman aja. Sini kita goreng sampai betul-betul garing ya. Agar enak dimakan, guys. Jadi kalau minyaknya sudah panas, kita kecil apinya biar nanti tidak terlalu gosong. Kalau sudah dia tidak melengket, sudah bisa dibalik-balik dulu, guys. Ya, bakwannya guys sudah jadi. Jadi digoreng sampai benar-benar itu juga. Jadi setengah kilo tadi jadinya ya segini, guys.